Rapat koordinasi pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dilaksanakan di ruang rapat Setda Kabupaten Takalar pada Rabu 23 Agustus 2023. Dalam kegiatan ini dipimpin langsung Penjabat Bupati Takalar Bapak Dr. Setion Aswat MDPLG bersama Sekretaris Daerah Takalar Bapak Haji Muhammad Hasbi SSTP MAP dihadiri oleh seluruh perangkat OPD terkait. Tujuan dilaksanakannya rapat P3KE untuk mengetahui jumlah data yang ada di Kabupaten Takalar melalui pemaparan Dinas Bappenda sinkronisasi dengan data OPD lainnya yakni Dinas Sosial. Pada rapat tersebut, Penjabat Bupati meminta dilakukan monitoring dan evaluasi serta langkah-langkah konvergensi program kegiatan dan sinergitas stakeholder untuk percepatan pengentasan kemiskinan, di mana dibutuhkan pengawasan dan perencanaan dalam percepatan penurunan kemiskinan. Langkah ini perlu diambil mengingat adanya fenomena meningkatnya angka kemiskinan di Sulawesi Selatan sesuai data bulan Maret 2023 yang dirilis oleh BPS. Beliau juga meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan faktualisasi data jumlah orang miskin berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data yang real sesuai fakta di lapangan, dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder dalam mencapai tujuan untuk kebaikan bersama.